Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek-esek-esek dari Blitar Utara. Sebelumnya Om John mengucapkan marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah bagi dulur-dulur yang besok akan menyambut awal bulan suci Ramadan. Semoga ibadahnya diterima dan menjadi amal bagi dulur-dulur semua. Allahumma amin. Ya dulur, ini merupakan sapi indukan super ini dulur. Ini adalah sapi milik Kang Gudin, di mana kira-kira sekitar satu bulan yang lalu ini melahirkan dulur. Ini merupakan sapi desa dulur dengan kualitas jempol. Dan ini untuk perdetannya ini dulur. Nah, ini lucu dulur untuk perdetannya. Ini untuk perdetannya ini betina nih dulur. Oke. Dan ini untuk kakinya besar ini dulur. Dan ini menurut informasi dari orang-orang sini, sapi ini masih beranak satu kali ini dulur. Atau ini dibelinya dulu darah. Ini mohon maaf karena Kang Gudinnya sedang bekerja, kita tidak bisa bertanya-tanya berapa harga pembelian dari sapi ini dulur. Tapi ini merupakan sapi indukan berjenis simental super ini dulur. Panjang dan juga besar dulur. Dan yang perlu dulur-dulur ketahui bahwasanya sapi desa itu biasanya tidak menggunakan comboran dulur. Ini kita bisa lihat untuk tempat makannya ini dari bambu, dan untuk pakannya ini juga sederhana sekali dulur. Ini ada ini jerami yang didos dulur, yang pemanenannya menggunakan alat. Dan ini kita bisa lihat dari tanduknya ini juga menunjukkan satu, apa yaitu istilahnya geritanya masih satu. Ini menandakan bahwa sapi ini memang masih muda ini dulur. Nah, ini untuk posturnya dulur, ini merupakan indukan super ini dulur. Untuk sapi ini sekali lagi masih beranak satu kali ini dulur. Bagaimana menurut dulur-dulur semua, apakah sapi ini mantul dulur? Nah, dan ini untuk anaknya, ini betina nih dulur. Nah, ini untuk anaknya, super sekali dulur. Di desa itu biasanya sapi pakanannya hanya sederhana dulur. Ini contohnya, ini ada kelobot jagung, dan ini juga ada jerami dos-dosan. Dan di sini juga tidak menggunakan comboran atau konsentrat ini dulur. Ini merupakan sapi indukan super mantul ini dulur. Ya, mungkin sekian dulu video dari Om John kali ini. Jangan lupa bagi dulur-dulur yang belum subscribe, subscribe channel Om John Ngaritan agar Om John-nya semakin semangat dalam memposting video-video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.